Artis Amanda Manopo diperiksa polisi terkait kasus situs judi online. Ditipit Cyber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Amanda pada Senin 2 Oktober. Amanda diduga telah mempromosikan situs judi online di media sosial. Pemeriksaan terhadap Amanda dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bachtiar pada Senin 2 Oktober 2023. Namun Brigjen Vivit belum banyak bicara terkait pemeriksaan itu. Dia meminta awak media menunggu hasil pemeriksaan hingga selesai. Hasil dari pemeriksaan terhadap dugaan kasus situs judi online itu akan disampaikan oleh polisi saat penyelidikan selesai. Belakangan ini, Bareskrim Polri memang tengah memanggil sejumlah artis hingga influencer soal dugaan mempromosikan situs judi online. Bareskrim diketahui telah memeriksa Wulan Guritno sebagai saksi pada 14 dan 19 September 2023. Selain itu, Yuki Kato juga diperiksa Bareskrim atas dugaan serupa pada Sabtu 24 September lalu. Saat ini penyelidikan terhadap dugaan situs judi online itu masih terus dilakukan oleh Bareskrim Polri.